Pak. Mas, bantuin Bapak cuci piring ya. Ah, nanti aja Pak sama Ibu. Loh, Ibu kamu kan belum pulang, Gas. Ayo bantu Bapak sebentar aja kok. Tungguin aja, Pak. Loh, kok nungguin Ibu sih? Kalau Ibu kamu pulang malam gimana? Hah? Cucian Bapak itu nggak kelar-kelar. Ayo, sebentar kok. Cepet. Aduh, Ibu kemana sih? Ah. Pio, jebulane toh, ternyata, oh ternyata, iki toh sumber masalahnya, ketahuan yo. Masalah apaan ya Bu? Loh, Mas Pur, sampean itu loh, kok ya kebiangetan toh Mas, udah mau nikah loh sama Rinjani, kok ya masih ada main sama perempuan lain? Bu, maaf ya, saya kagak kenal sama Ibu, jadi Ibu jangan ngomong sembarangan. Udah loh, biarin aja loh, biarin. Loh, sembarangan piye? Lah, wong saya itu mergokin sendiri, pakai mata kiri sama mata kanan saya sendiri. Lah, terus mau ngeles apa lagi? Loh, Mas Pur udah mau nikah sama Rinjani, masih ada main sama perempuan lain. Ini baru berita paling hot, mak gresan sama bebek. Jarane ucil, cal-cil-cil, beritanya mumbul, mal-bimbul. Wah, Yuni dapat berita. Bu, Ibu gak usah ngomong, jangan sembarangan dong. Mas Pur, siapa sih? Buto Ijo. Hah? Buto Ijo? Gawat. Oh iya, Bu Rahayu gimana? Jeruk nipisnya kemarin? Alhamdulillah. Tapi karena kebanyakan air jeruk nipis, mahnya Ojak jadi kambuh, Bu Tut. Singkongnya ampuh kan buat nyembuhin mahnya si Ojak? Alhamdulillah, sekarang Ojak udah sembuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Oyo ibu-ibu tahu ndak? Saya punya berita hot loh, paling gresak rawa bebek. Berita apa sih Mbak Yuni? Itu loh Mas Purnomo, kan udah tunangan toh sama Rinjani. Eladalah jebulane, ternyata masih aja Mas Pur itu deket-deketin Lola. Butut, terongnya 5 berapa ya? 10.000 Pak. Kangkungnya berapa Butut? Oh, seunting 5.000. Ibu, Bu Rahayu, Pok dengerin toh saya ngomong ini belum selesai loh.